Assalamualaikum wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan ya dalam menjalankan berbagai aktivitas para pemirsa. Pemirsa, hari ini kita masih berada di Resto Sawah. Ya, nuansa di sini yang diciptakan sangat asri dan tentu banyak sekali pepohonan-pepohonan yang digunakan untuk mempercantik Resto Sawah ini. Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Saatnya Wisata Buka yang setiap harinya akan memberikan informasi menu resep masakan yang inspiratif dan tentu sehat untuk para pemirsa. Nah, hari ini kita akan bagikan menu-menu yang sangat baik dan sehat pula dan tentu juga halal. Bagaimana nanti prosesnya? Ikuti kita ya dalam program Saatnya Wisata Buka. Baik pemirsa, sebelum kita nanti memasak, kita sudah janjian dengan pengelola di Resto Sawah, yaitu Mas Agen. Nah, nanti kita akan dapatkan info bagaimana proses mendapatkan izin halal dan bagaimana pula sembelihan yang ada di sini. Nah saja ya, kita ketemu dengan Mas Agen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Wahid? Alhamdulillah. Mas Agen sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa ini Mas? Ini cuma kontrol-kontrol aja. Ya. Ini Mas, ini kan kalau kita mau datang ke Resto Sawah sebagai daya tarik kan kita juga harus tahu menu-menu yang ada di sini ya. Boleh cerita kepada pemirsa ini menunya ada apa saja? Ya. Kalau di Resto Sawah itu spesialnya gurame. Oh, gurame. Tapi ada juga nila, ada seafood, kemudian ada bebek, ayam dan iga sapi. Wow, ya. Luar biasa, menunya berbagai varian ada ya, Chef. Iya. Kalau kita tahu yang namanya seafood dan ikan-ikanan otomatis jauh halal ya, Chef ya. Tapi kalau yang ayam dan juga bebek, terkadang kalau di tempat lain itu kita kadang masih ragu ini, Chef, untuk mengetahui kehalalannya. Dari Chef sendiri bagaimana mensyaratkan bagai sembelihan itu halal? Iya, Resto Sawah kebetulan kan punyanya Pak Kiai, Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz. Jadi beliau sangat-sangat menekankan pada kami harus bagaimana makanan itu betul-betul halal dan thayyib. Jadi kami untuk unggas dan juga iga sapi, kami bekerja sama dengan RPH atau RPA yang dikelola oleh Kosasi. Kosasi itu Koperasi Santri Sejahtera Indonesia. Koperasi Santri Sejahtera Indonesia. Dan kami juga kontrol langsung bahwa di sana satu dipastikan pisaunya tajam. Kemudian yang kedua dengan membaca basmalah tentunya, dan yang ketiga itu betul-betul urat dari leher itu betul-betul terputus. Nah itu kita pastikan. Berarti ketentuan dari halal sendiri itu sebenarnya adalah di kondisi hewannya nanti terpotong dengan sempurna ya, Chef ya. Alat-alatnya juga harus dengan yang tajam juga ya. Betul, karena kami merasa bahwa kami bertanggung jawab. Kami harus menyajikan masakan yang halal dan thayyib. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 ya disebutkan bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan thayyib. Maka ini sangat-sangat menjadi perhatian kami ya, karena bisa jadi makanan yang kita makan ini berpengaruh ya. Bisa berpengaruh terhadap karakter kita, akhlak kita. Kemudian bisa jadi kalau makanan itu haram, kita akan mudah bermaksiat dan akan sulit untuk taat. Berarti hal tersebut menjadi yang utama yang ditekankan di Resto Sawah untuk selalu memastikan bahwasanya sembelihannya
halal dan sesuai dengan syariat Islam ya? Ya, selain halal kita juga berusaha semaksimal mungkin supaya juga toyib. Wah, toyibnya gitu. Ya, kami juga menggunakan beras organik. Oh. Yang di situ tidak ada pestisidanya, insektisidanya, sehingga insya Allah tidak hanya halal tapi juga sehat. Untuk sayur itu memang kami belum bisa 100% organik ya, karena memang di pasaran, di petani itu jumlahnya masih terbatas. Tapi ketika memang ada, kami usahakan juga untuk organik. Dan untuk masakan kami tanpa MSG, jadi insya Allah lebih sehat. Luar biasa, ternyata di tempat kita hari ini Resto Sawah sudah menekankan kesehatan dan kehalalan dari masakan yang disajikan untuk para pengunjungnya ya Mas. Ya, insya Allah, insya Allah. Pemirsa pasti akan Anda penasaran bagaimana menu dan proses memasaknya yang ada di sini. Ikuti kita ya dalam saatnya wisata buka. Ya, kita ketemu chefnya ya. Siap ya. Masaknya. Chef Rahmat. Iya. Ya. Silakan nanti Mas Rahmat belajar memasak ayam kampung. Baik. Berarti nanti saya belajarnya sama Chef Rahmat ya ini ya, ya masakan ya. Baik, terima kasih Mas Aken. Siap. Ya, siap. Terima kasih Mas Aken atas waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mas Rahmat. Yeah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini nanti kita akan belajar memasak dengan Chef Rahmat dari Resto Sawah. Sebelum itu nanti kita harus pakai apron dulu ya, supaya baju dan peralatan yang kita pakai tidak kotor. Tetap ikuti kita dalam saatnya wisata buka. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah memakai apron dan juga sudah siap untuk belajar memasak kali ini dengan Chef Rahmat dari Resto Sawah. Baik Chef, hari ini kita akan memasak menu apa ini namanya? Menu ayam lada hitam. Ayam lada hitam ya. Bahan-bahannya apa saja ini? Ini ada cabai pong potong. Ya. Sama ini ada bawang bombay. Bawang bombay. Iya. Dan yang utama adalah? Utama adalah ayam. Oh, spesial ayam dari Resto Sawah. Ayamnya spesial ayam, ya? Iya. Ini ayam ungkep yang sudah dibumbu kuning. Oh. Berarti ayamnya ini sudah dibumbui ya pemirsa, yeah. Dan di bumbu kuning, yeah. Dengan tadi ada bumbu spesial dari Resto Sawah ya, yeah. Kemudian ada tambahan chef untuk ayam lada hitam ini? Ini ada yang utama lagi, saus lada hitam. Oh, saus lada hitamnya ya, tentu sebagai menu dan resep dari masakan kali ini. Untuk tahapan membuatnya, apa dulu ini chef yang harus kita lakukan? Yang pertama, panaskan minyak. Ya, ini minyak. Pastikan harus sudah panas. Oh, harus sudah benar-benar panas ya. Iya. Baik pemirsa, ini saya nyalakan kompornya dan kita besarkan apinya ya. Saya bantu ini ya, Chef ya. Nanti supaya cepat masak. Biasanya kalau ciri-ciri minyak panas seperti apa ini, Chef? Kalau tangan di atas ini sudah mulai panas. Sudah panas ya. Iya. Sebentar pemirsa, ini kita tunggu dulu sampai nanti minyaknya panas ya. Baik pemirsa, minyak yang tadi kita panaskan sudah siap untuk kita gunakan. Berarti langsung saja ayamnya kita goreng ya, Chef ya. Baik. Mari Mas Fahid. Ini ayamnya. Pahanya utuh ya, Chef ya, yang ya, digunakan. Ini paha ayam atas sama bawah dipakai semua. Ya. Dua-duanya apa satu, Chef? Satu aja. Kalau dua nanti kelamaan. Baik, ini ditunggu sampai apa, Chef? Sampai kulit luarnya kering. Oh, kulit luarnya kering ya. Iya. Berarti luarnya nanti crispy, dalamnya masih lembut ya, Chef? Iya. Ada triknya, Chef, supaya nanti ikannya ini atau ayamnya ini bisa matang seperti yang kita inginkan tadi? Ada. Bagaimana ya? Yang pertama-tama pastikan minyaknya panas. Minyak panas. Iya, kemudian masukkan ayamnya. Iya. Setelah kulit ayam agak mengering, iya, kecilkan apinya. Oh. Ketika kita sudah lihat kulitnya mulai mengering, kemudian dikecilkan apinya ya? Iya, itu agar ayamnya matang merata. Matang sampai ke dalam. Iya. Itu pemirsa nanti bisa dicatat dan dicoba supaya ayam yang kita goreng bisa crispy, matang merata ya, Chef ya. Aroma dari bumbu kuningnya ini sudah tercium dengan bisa ya, Chef ya? Iya, ini soalnya memakai bumbu-bumbu rempah yang banyak. Wow, spesial sangat yang ada kuat. Di sini adalah ya, rempah-rempahnya kuat, kuat ya.
memang ciri khas dari ayamnya supaya memiliki cita rasa yang kuat, rempah-rempahnya juga harus maksimal kuat. Ya. Kira-kira berapa menit chef untuk memasaknya ini? Untuk ayam ini kira-kira hanya butuh waktu 5 menit untuk setengah matang gini. Iya. Iya, tadi kan sudah diungkep ya chef ya. Sudah diungkep tadi. Tinggal digoreng tidak memerlukan waktu yang lama. Iya. Baik, ini kulit luarnya sudah mulai kering ya chef ya? Iya. Kita kecilkan apinya. Baik. Kita kecilkan apinya. Cukup chef ini? Apinya? Cukup. Ya. Karena ini minyaknya banyak tidak perlu dibolak-balik ya chef ya. Karena minyaknya banyak dan enggak usah dibolak-balik. Ayamnya terendam ya. Pemirsa, hari ini kita akan membuat ayam lada hitam. Sekarang kita sudah berada di proses menggoreng ikannya atau ayam yang sudah kita bumbui, diungkep kemudian kita goreng, ditunggu sampai matang merata. Baik, sudah matang chef ini chef? Sudah. Ya, sudah. Sudah siap diangkat. Kita angkat dan kita tiriskan dulu ya chef ya. Iya. Kita matikan apinya. Ini ciri ayam yang matang sempurna ya chef ya. Warnanya coklat keemasan. Iya. Baik, kita tiriskan ini pemirsa. Sembari itu apa yang bisa kita lakukan ini chef? Kita menyiapkan sausnya. Oh, sausnya. Iya. Yang kita lakukan ini apa dulu chef? Oh, diganti tempatnya ya chef ya. Tempatnya diganti dulu. Baik, pemirsa, kita nanti akan buat sausnya untuk ayam lada hitam. Jadi tetap ikuti kita dalam program Saatnya Wisata Buka. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menggoreng ayamnya. Nah, ini yang sudah matang. Selanjutnya kita akan buat bumbu lada hitamnya ya. Ya, saus ya. Lada hitamnya. Saus lada hitamnya. Baik, ya. Bahan-bahannya tadi apa saja ini? Ini ada cabai. Cabai pong merah. Cabai pong merah. Ya. Dan bumbu bawang bombay. Bawang bombay. Iya, bawang bombay. Dan ya. Tadi pakai saus lada hitam. Baik, pertama yang kita pertama, lakukan apa? Masukkan minyak sedikit. Oh, minyak. Ya. Saya bantu ya chef ya. Ya ini. Saya di sini akan coba belajar. Nanti supaya nanti di rumah kita bisa masak pemirsa. Seberapa banyak minyaknya, chef? Sekitar 1 sendok. Oh, 1 sendok saja ya. 1 sendok saja. Iya, sudah saya masukkan ini, chef. Kemudian masukkan cabai pong. Ya. Ini 1 sendok. 1 sendok makan atau 1 sendok? 1 sendok makan. 1 sendok makan cabai pong pemirsa. Ya. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay. Bawang bombay juga 1 sendok. Bawang bombay 1 sendok makan juga ya, chef ya. Pakai api kecil. Oh, pakai api kecil. Ya. Kenapa ini, chef? Kenapa pakai api kecil biar enggak cepat gosong. Oh, jadi ya. Matangnya merata. Baik, pakai api kecil pemirsa, cabai pong 1 sendok, bawang bombay 1 sendok makan. Ya. Ini ditunggu sampai apa ini, chef? Sampai agak layu ya. Layu. Baik. Setelah agak layu, masukkan air. Oh, air. Seberapa ya. Banyak, chef? Airnya setengah needle. Setengah needle ya. Iya. Setengah needle. Segini cukup ya, chef ya? Iya, cukup. Kita masukkan airnya pemirsa. Setengah needle. Iya, setengah needle. Kombinasi warna dari cabai dan bawang bombaynya cantik ya, chef ya? Iya. Ditunggu sampai apa ini, chef? Sampai airnya mendidih. Baik, airnya ditunggu sampai mendidih. Ya, setelah air mendidih, masukkan saus lada hitam. Saus lada hitam? Ya. Berapa banyak, chef? Takarannya setengah needle, chef. Setengah needle ya? Ya. Saya bantu ini, chef ya? Iya. Setengah needle, segini, chef? Ya. Baik. Sedikit lagi. Berarti tambah lagi ya? Ya. Kalau takaran di rumah kan kita jarang pakai needle ya, chef ya? Iya. Berapa banyak? Kalau itu sekitar 2 centong sayur. 2 centong sayur. Yeah. Setengah needle itu 2 centong sayur ya, pemirsa. Ini dicatat pemirsa untuk saus lada hitamnya. Ada cabai pong 1 sendok makan sama bawang bombay 1 sendok makan ditambah air setengah needle dan saus lada hitam dari Resto Sawah setengah needle juga. Baik. Yeah. Ini ditunggu sampai apa, chef? Sampai matang. Ini tandanya kalau udah matang nanti kayak air mendidih. Mendidih ya. Iya. Yeah. Saya yang di sini mencium aromanya ini sudah ingin mencicipi saja ini pemirsa. Kalau para pemirsa datang ke sini jangan lupa nanti memesan menu ini ya, ayam lada hitam. Ayam lada hitam. Ini sudah mendidih, chef. Ya, lantas kita angkat ini atau bagaimana? Kita matikan dulu kompornya. Matikan kompornya pemirsa. Setelah itu kita plating dulu ayamnya, baru kita siram saus lada hitam. Oh, baik. Kita akan plating pemirsa. Wadahnya sudah kita siapkan ya, chef ya tadi. Iya, sudah. Kita plating sakannya. Baik.
Ini pakai ayamnya dulu ya, Chef ya? Iya. Ini sudah ditiriskan pemirsa ayamnya. Setelah ayam kita pakai platingannya daun selada, iya. Timun tomat. Oh, timun tomat. Iya. Selain untuk menambah kecantikan juga kesegaran juga diberikan ya, Chef. Iya. Ya? Mas yes. Mau bantu? Boleh, boleh. Seberapa banyak ini, Chef, nanti kita gunakan untuk platingnya? Daun seladanya satu. Ya. Daun seladanya satu ya. Iya. Tata. Iya. Wah, ini harus belajar ini saya, supaya ya. Mempercantik tampilannya. Tomatnya satu. Oh, tomat satu. Iya. Timunnya dua. Timunnya dua. Iya. Berarti gini ya, Chef, ya. Cantik pemirsa kombinasi warnanya, hijau merah juga. Terakhir lah. Kita siram ini, Chef. Iya. Kita siram semuanya. Baik, saya dikerjakan ya, Chef. Semua sayur sudah digunakan ya. Ini, Chef. Karena sudah takaran. Oh, takarannya untuk satu porsi ya. Iya. Baik, sudah habis ini, Chef. Sudah jadi ini, Chef? Sudah. Ayam lada hitam. Wow, pemirsa, ini dia. Menu pertama di kesempatan kali ini adalah ayam lada hitam. Dan ini adalah menu spesial dari Resto Sawah. Dari warnanya cantik, kemudian ini merupakan salah satu aroma dari rempah-rempahnya cukup tercium dan lezat sepertinya untuk kita nikmati. Baik, sebelum nanti kita nikmati, kita ikuti lebih dulu ya kegiatan kita nanti di Resto Sawah. Tetaplah bersama kami di saatnya Wisata Boga. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kali ini kita masih berada di Resto Sawah. Suasana kali ini cukup cerah ya, dan kita sepertinya ingin membuat sesuatu yang segar-segar dengan Chef Arul dari Resto Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita mau buat apa ini? Buat es kopi jelly. Es kopi jelly. Iya. Segar ya pemirsa kalau kita dengar-dengar yang namanya es ini. Baik, bahannya apa saja kalau boleh tahu? Ini bahan-bahan sudah siap. Ada jelly. Jelly. Buat terus ada kopi. Iya. Pakai espresso kalau enggak pakai Nescafe. Iya. Terus ini ada susu kental manis yang sudah dilarutin. Oh iya. Air. Dan tentu terakhir adalah es batunya ya. Baik, pemirsa. Bahannya sederhana, hanya ada 4 item jelly yang sudah dibuat, kemudian kopi espresso atau kopi yang bubuk yang nanti bisa diparutkan ya, dan terakhir ada susu kental manis dan jangan lupa ada es batunya. Baik, membuatnya seperti apa ini? Langsung. Yang dimasukkan pertama adalah jelly. Oh, jelly-nya ya. Berarti jelly-nya juga buat sendiri ini? Iya, buat sendiri. Sesuai selera juga ya. Kalau ini rasa apa ini kalau boleh tahu? Ini plain coklat untuk jelinya. Oh, plain coklat. Iya. Masukkan esnya pemirsa. Esnya juga selera ya ini kalau suka yang banyak. Pakai banyak. Masuk. Susu. Ini susu kental manis ya? Iya. Berapa banyak takarannya? Mungkin 200 mili tidak sampai. Oke. Langsung mau kasih kopinya. Oh boleh, saya bantu ya. Terakhir berarti kopinya? Iya, kopinya. Berapa banyak ini nanti? Sampai penuh aja. Oh, sampai penuh. Sudah jadi? Iya. Sudah jadi pemirsa, ini dia es kopi jelly ya. Dari kombinasi warnanya menarik sekali, putih, coklat, dan ini ada jelly-nya yang tadi dibuat dari Resto Sawah. Sepertinya ini cocok untuk suasana di siang hari ini yang cukup cerah ya pemirsa. Jadi setelah ini kita nanti akan icip-icipi dari minuman dan juga makanan yang sudah kita buat. Tetaplah bersama kami dalam saatnya Wisata Boga.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat yang kita tunggu-tunggu adalah mencicipi makanan dan minuman yang sudah kita buat tadi. Baik, sebelumnya, sebelum kita mencoba makan, sebaiknya kita cuci tangan dulu ya, supaya tangan kita tetap bersih dan steril. Baik, ini dia menu pertama yang akan kita cicipi adalah ayam lada hitamnya pemirsa. Warnanya masih kelihatan menarik untuk kita cicipi. Coba kita ambil ya pemirsa. Seperti yang disampaikan Chef Rahmat tadi, kriuk ya pemirsa. Ini masih crispy dari luarnya dan dalamnya dagingnya juga matang merata. Kita coba dulu. Enak pemirsa. Ladanya sangat terasa, tidak terlalu pedas, dan untuk bumbunya dari rempah-rempahnya semua masuk ke dalam ayamnya dan membuat cita rasanya ini sangat nikmat. Kita tidak akan mencoba hanya ayamnya, tapi kita coba masukkan ke dalam nasinya. Kita ambil saus lada hitamnya dulu. Agak sulit pemirsa kalau pakai sendok, kita pakai tangan saja ya. Bumbunya ini membuat saya ingin makan terus ayam lada hitamnya pemirsa, karena rasanya ini sangat khas, tidak ada amis-amis dari ayamnya ataupun rasa dari ayam seperti belum matang atau lain sebagainya. Ini sangat lezat, bumbunya masuk ke dalam, dan juga ketika dicampur dengan saus lada hitamnya ini membuat cita rasa yang kita nikmati semakin banyak. Ya, sampai ini belepotan gak ya pemirsa makannya. Baik, terakhir kita coba minuman yang kita buat tadi. Ini ada es jelly kopi ya. Ini pemirsa. Warnanya putih dan coklat, sepertinya sangat lezat untuk kita nikmati. Kita coba dulu ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Rasa kopinya sangat kuat, ditambah dengan jelly yang tadi kita berikan, menambah cita rasa dari minuman ini semakin khas. Ini dia. Baik pemirsa, dua menu sudah kita berikan kepada para pemirsa. Semoga ini tadi resepnya bisa para pemirsa catat, dan barangkali ini menjadi referensi untuk menu keluarga di rumah. Jadi tetaplah bersama kami dalam saatnya Wisata Buka. Pemirsa, bagaimana menu yang kami share kepada pemirsa tadi? Sangat menginspiratif kan ya? Semoga menu yang tadi kita buat bisa menjadi referensi untuk para pemirsa. Dan juga ini adalah menu-menu yang sehat pula, serta halal untuk kita sajikan di rumah. Baik pemirsa, jika para pemirsa sangat tertarik dengan program Saatnya Wisata Buka, pastikan Anda selalu menyimak program kami di MTA TV. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.